Terinspirasi dari televisi, sebuah pameran seni yang menggunakan media mainan digelar di Kota Bandung. Selain mengkritik efek negatif yang ditampilkan televisi, pameran juga mengedukasi masyarakat tentang penggunaan mainan yang bisa disulap menjadi karya seni. Kisah tentang efek negatif televisi diwujudkan pada pameran Little Vision yang digelar di Space the Parlor di Jalan Rancang Kendal, Kabupaten Bandung. Karya berjudul Telelusion ini menampilkan karakter Urban Toys, kreasi seniman Rifki Issa. Pameran ini bertujuan untuk mengenalkan karakter Urban Toy ke halayak lebih luas. Pasalnya, masih banyak yang menganggap Urban Toy hanya mainan biasa. Padahal, terdapat konsep dan pesan di dalamnya. Oke, jadi pameran ini berawal dari idenya sih dari televisi, yang emang televisi ini kan bisa mempengaruhi secara positif atau negatif. Nah, kita tuangkan dalam bentuk karya seni. Jadi ya, pameran ini terinspirasi dari televisi, medianya, dan kita berikan kepada para seniman untuk mengekspresikan seni mereka di media televisi yang diperkecil ini. Konsep Little Vision menunjukkan pengaruh buruk teknologi informasi yang disimpulkan melalui televisi. 30 seniman yang terlibat menuangkan imajinasinya dalam bentuk karya. Beragam kisah disajikan sebagai bentuk interpretasi mereka terhadap karakter yang diciptakan. Salah satunya, karya berjudul Maman the Street Cats, yang mengisahkan seekor kucing rumahan yang memutuskan keluar rumah dengan tujuan membebaskan dunia dari pengaruh buruk teknologi. Tak hanya menikmati karya seninya saja, uniknya, karakter yang diciptakan dimanfaatkan sejumlah pengunjung untuk berfoto. Jadi mungkin kalau di sini tuh selain kita bisa foto-foto, karena di sini tuh bagus banget kan buat foto-foto. Nah, di sini juga banyak banget nih ternyata dari karakter-karakter yang terpajang di sini tuh banyak banget ternyata televisi itu dia punya pengaruh positif dan juga negatif buat kita kayak gitu. Oke aja. Yang penting kitanya ngambil apa yang positif-positif aja. Jangan yang negatif. Terus kalau nonton misalnya gitu juga ya lebih baik yang seumuran, yang sepantasnya buat kita aja. Bagus banget karakternya, lucu-lucu banget gitu, banyak ya apa imajinasinya tuh bagus gitu, apa dituanginnya tuh lewat karya-karya seperti ini lucu banget gitu. Pameran ini digelar mulai tanggal 14 hingga 21 Mei 2017. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung.